Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kepala sekolah kita diambil sekarang dari kemudi kepada bos dan alun serta rekan-rekannya. Kepada komite sekolah kita diambil yang dihormati, kepada kepala dinas sekolah lainnya dari Sumbawa yang dihormati, beserta seluruh wali santri dan santri semuanya. Yang pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan nikmat kita, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan ketika kita bisa silaturahim, bisa bertemu dengan acara di sana kita tahu kami sudah Ya, kita bersyukur jangan lupa ya, sehingga kita berhubungan salam dan semawat tidak lupa kita berhubungan dan dimendingan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat dan semuanya, kepada ibu yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah hari ini kita semuanya kelihatannya cerah dan ceria, bahagia ya, baik bapak ibunya, uang santrinya dan semuanya yang hadir ya. Moga-moga yang ini diberi Allah dan diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya saya mohon maaf kalau terlambat atau telat ya, dan besok acaranya kalau ada acara publik di kesaksian salah satu aja. Dan nanti saya juga sama di Pak Sapardi sebelumnya mau mahal pamit karena hati-hati kan. Jadi ya pertama tangan kalian dan itu belum selesai. Yang normal. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya ya, yang sudah walaupun belum gagas. Sudah ya sepertinya sudah yang lucu. Kalau sudah sajarnya itu sudah yang menyesal, tapi kalau ini sudah yang menjualnya pokoknya seneng sudah pokoknya seneng, tapi gak apa-apa, ini akan menjadi momentum di bawah saja sehingga anak-anak itu menggapai cita-cita sedikit lagi yang dikatakan ya. Oh saya bersama membawa toga yang membawa sambil dan lain sebagainya, itu akan menjadi momentum kedepannya semangat dan kita doakan ya, supaya bangsa kita ini segera kuat dari zona SDA yang masih rendah ya. Nah ini monggo, jadi selamat kepada semuanya, pada wali murinya, pada yang bekerja dan lain sebagainya ya. Kalau saya melihatnya itu ya ikut senang, ikut gembira, tapi ya ikut bunyi gitu ya, untuk tertawa, inilah kebahagiaan tertentu. Kemudian kepada bapak dan ibu semuanya ya, mari kita selanjutnya buka ini ya, anak-anak kita ini tidak akan cukup di sini,
TK-nya anur, SD-nya anur, SMP-nya pondoknya dianur, alhamdulillah. Ya, SMA-nya, SMA-nya butuh doakan aja, nanti segera terrealisasi ya. Karena di Brasil ini mau beli tanah wakaf itu banyak, tapi abis itu ya perlu banyak, itu perlu banyak. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu mendoakan ke anu juga punya perguruan tinggi, jadi dengan cerita seperti sarjana dan juga perguruan tingginya anu, jadi sangat-sangat luar biasa ya. Karena kalau setelah itu ya mereka akan berubah di masa kandang. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Komite Pak Jokowi yang luar biasa dengan ini sekian puluh tahun menjadi komite, masih pikir terus Pak untuk anggur ini ya. Dan nanti kita terus berjuang, berubah. Pokoknya saya sampai nanti dari komite sampai ditanggung Allah saya juga. Rasa putih usaha dapat itu dan sepuh ya. Dan ini sangat luar biasa. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya, saya mengharapkan supaya kerjasamanya yang masih tinggal di desa nanti itu lebih kuat lagi setelah masa pandemi ini berlalu ya. Kita sudah belajar di sana, nanti moga-moga setelah ini lebih kuat lagi ya, lebih kuat lagi dalam hal anjangan-anjangan kita itu mau di lantai 2 tapi itu separuh mandi. Saya juga punya kita kumpul separuh mandi ya, moga-moga nanti setelah bapak ini nanti coba dari itu saya berpikir baru coba yang lantai timur itu segera terrealisasi ya, sehingga secara optimal maksimal kita akan lebih banyak itu lebih luar biasa. Kalau kemarin juga kita Jawa Tengah depan nasional ya, tahun depannya kultur nasional itu harus tangankan kita. Jadi kita doa restunya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Juga selanjutnya kepada rumah dari kalian yang bersandar oleh masyarakat ya, saya hanya memotivasi kalau sahabat tidak mendapatkan urusan dunia, insya Allah sahabat akan mendapatkan urusan akhirat. Karena salah satu amal yang akan mengalirkan terus adalah ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu dari tadi yang dikatakan siapa yang akan ilmu, siapa orang semuanya jadikan yang soleh dan soleha. Orang kasih jadi tinggal semuanya, tapi itu tergantung Bapak dan Ibu semuanya. Ustaz dan ini hanya pasti ya memfasilitasi semuanya itu tergantung Allah, berdoa Bapak dan Ibu. Maka banyak-banyak mampu doa tengah malam kapan saja, dan kalau marah tetap marahnya doa baik ya, ojo doa jelek. Tapi kalau mati tetap marahnya juga baik ya. Pokoknya marah nangis, aku mau nangis, aku tahu bisa ya itu jangan kalau aku ini mau nangis ya, jangan ya itu. Jadi apapun kondisinya, situasinya apapun, mari kita buatkan anak-anak kita yang ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan tidak yang lain, walaupun suara orang jadi apa itu urusan Allah, tapi kita doanya tetap doa yang soleh dan soleha. Saya kira tidak pada lebar saya, hanya nama saya.